Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini guys, channel Pasar Tanah Abang. Channelnya orang-orang yang lagi cari referensi untuk fashion-fashion terkini. Oke guys, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda di rumah, para pemirsa setia channel ini, selalu diberikan kesehatan, murah rezekinya, lancar usahanya, dan selalu sehat ya guys. Yang penting sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas lagi ya guys ya. Oke, seperti biasa, hari ini di Tanah Abang cuacanya agak cerah. Babang admin jalan lagi ke PGMTA. Kali ini ada satu request dari salah satu kawan yang menjual juga ada gerai gamis di tokonya dia ya guys ya, di PGMTA, dan saya lagi mau ke sana guys ya. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja ikut Babang admin yuk. Cus. Dan bagi kalian yang baru sampai di channel ini guys, baru ketemu dengan channel yang keren mantap ini, untuk memberikan supportnya dengan menekan tombol subrednya sebelah kanan ya guys ya, tombol subrednya sebelah kanan, karena channel Pasar Tanah Abang ini diperuntukkan untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia guys ya, agar bertemu langsung dengan konsumen, atau konsumen langsung juga bisa bertransaksi dengan tokonya secara langsung di sini guys ya. Karena channel ini mensupport UMKM seluruh Indonesia, khususnya para pelaku pedagang fashion dan pedagang lainnya. Oke guys. Oke, ini dia Babang admin sudah sampai di tokonya guys ya. Nama tokonya adalah Toko Kana guys ya. Toko Kana. Ya kayak nama-nama India gitu guys nama tokonya. Kana Fashion ya guys ya. Ini dia menjual gamis-gamis berbahan seruti. Ini bahan full seruti guys ya. Bahannya itu full seruti dari koleksi Toko Kana. Bahannya full seruti, gamis-gamisnya, model-modelnya seperti ini guys ya. Silahkan dilihat-lihat dulu untuk koleksi-koleksi dari toko Kana. Kalau memang ada yang berminat, nanti Babang admin sudah sertakan nomor tokonya di kolom deskripsi. Silahkan dicek saja dan di calling-calling sendiri guys ya. Koleksi-koleksi gamis dari Toko Kana guys ya. Toko Kana guys ya, kayaknya ini tokonya dari India kalau nggak salah ini guys. Bercanda guys ya. Oke, itu dia koleksi-koleksinya dari Toko Kana, gamis-gamis syar'i ya, gamis yang syar'i banget ini kayaknya ini guys ya. Sepertinya kalau dilihat-lihat sama Babang admin, ini cocok buat mak-mak yang syar'i, kakak-kakak yang syar'i-syar'i gitu guys. Ini cakep banget guys ya. Bahannya kalau saya lihat, Babang admin lihat, ini full seruti guys, full seruti, dan ini lembut banget guys ya, lembut banget. Ini kalau dilihat ya langsung kayak bergerai-bergerai begitu guys, seru-seru kayak muter-muter gitu ya, kayak gimana gitu lah. Ya gitulah guys ya, kalau sudah mantap silakan dijapri saja langsung ke nomor tokonya. Nomor tokonya sudah admin sediakan di kolom deskripsi guys. Jangan khawatir ada calo-calo macam-macam ini, langsung aja ke tokonya ya kan. Mantap nggak ya? Langsung aja ke tokonya, dijapri sendiri kalau sudah mantap koleksi-koleksi dari Toko Kana. Sekali lagi, ini untuk harganya itu kisaran harga 235-an guys ya. 235 ribuan untuk minimal pemesanannya itu 3 piece guys ya. 3 piece alias 3 potong ya, 3 gamis gitu guys ya. Nah, kalau satu lusin mungkin kebanyakan, kalau setengah lusin kebanyakan ya 3 potong aja guys ya, karena di PGMTA itu terkenal dengan grosirnya guys ya, grosirnya. Beli minimal 3 piece 3 potong, silakan dibeli saja. Kalau sudah mantap silakan dijapri saja langsung ke nomor tokonya, gamis-gamis syar'i, syar'i pakai ain guys ya, pakai ain.
Jadi pakai ain guys ya. Syar'inya itu harus benar-benar syar'i. Ya itulah guys ya. Silakan dilihat-lihat dulu koleksi-koleksinya. Kalau sudah mantap silakan dijapre-japre saja. Dan bagi kakak-kakak, ibu-ibu, mas-mas, abang-abang yang mau ke sekitaran Tanah Abang, tidak lupa admin selalu ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, guys ya. Tetap menjaga protokol kesehatannya, memakai masker, menjaga jarak aman, serta tidak terlalu berkerumun, guys ya. Dan jangan lupa mencuci tangan ke tempat-tempat yang telah disediakan, guys ya. Karena masih pandemi ini, situasinya masih pandemi, guys ya. Belum sepenuhnya normal. Koleksi-koleksi dari Toko Kana. Toko Kana ya guys, gamis-gamis syar'i full berbahan dasar seruti baby doll guys ya. Bahan dasarnya seruti baby doll. Ini sangat lembut guys ya, karena kadang kan kalau di gamis itu ada yang enggak full bahannya, ada yang full. Nah, kalau ini full seruti baby doll dan memang harganya ya lumayan guys ya, karena bahannya juga lumayan lembut guys ya. Full seruti baby doll, bahan gamis-gamis syar'i dari koleksi Toko Kana. Silahkan kalau ada yang berminat langsung dijapri ke nomor tokonya atau nomor kontak tokonya sudah Bapak admin sediakan di kolom deskripsi. Kalau memang belum mantap silahkan dilihat-lihat dulu. Kayaknya ini yang pink, ini yang juga pink ini yang itu juga bagus guys ya. Ini yang coklat juga bagus. Ini saya lihat juga bagus guys ya. Ada semacam mutiara-mutiaranya di sampingnya itu kayak gitu. Terus ada juga yang hitam. Yang hitam juga bagus guys ya. Kalau yang di ujung situ guys ya, yang di ujung situ yang ada merah kuning, yang gabung merah sama kuning itu, yang di ujung depan situ itu udah sold out guys ya, udah habis. Barusan admin tanya itu katanya sudah sold out. Nah, yang sudah sold out yang di depan sono itu yang 3 itu udah sold out. Jadi mungkin nunggu lagi yang baru nanti. Tinggal di samping-samping aja ini guys ya, tinggal di samping-samping aja yang masih ready stock ya, yang masih ready stock yang di samping-samping ini. Nah, yang di samping-samping. Kalau yang 3 ini yang depan itu, yang depan 3 itu udah tadi saya tanya itu udah habis guys ya. Udah, maksudnya ini udah ada yang pesan gitu loh guys ya. Oke, itu dia koleksi-koleksinya dari Toko Kana. Untuk konten kali ini tokonya adalah Toko Kana yang menjual gamis-gamis syar'i, yang menjual gamis-gamis syar'i. Pakai angin guys ya, jangan pakai ruin, nanti sarwi ya Pak. Kacau nanti ini ke Pak Sarwi namanya, Pak Sarwi. Oke guys ya, itu saja dulu guys. Bapak admin ini mau ke Tanah Abang yang sebelah sono guys ya, karena ada permintaan lagi. Karena beberapa minggu kemarin Bapak admin itu memang jarang upload karena ada agak kurang sehat ya. Bapak admin itu agak masuk angin, pilek-pilek gitu lah guys ya. Pokoknya ini sudah saya taruh nomor kontak tokonya, silahkan dijapri sendiri gamis-gamis syar'inya. Minimal pemesanan dari Toko Kana ini 3 piece guys ya, 3 piece nanti bisa lebih murah. Untuk stoknya jangan khawatir guys ya, ini banyak stoknya, banyak. Tapi untuk yang 3 di depan itu udah dipesan. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.